bagaimana Pak tahapan pilkades serentak khusus untuk Kota Sungai Penuh? Pilkades Kota Sungai Penuh dilaksanakan untuk tahun 2019 serta berjumlah 44 desa terdiri dari 7 kecamatan pelaksanaan pilkades. Di mana dalam proses pemilihan kepala desa tersebut sesuai dengan peraturan kota yang telah kita keluarkan dan penetapan tahapan-tahapan proses pemilihan kepala desa ini sudah mulai berjalan. Sekarang sudah mulai tahapan pencalonan. Tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 1 September kemarin tahap pencalonan. Tahapan sekarang, posisi sekarang ini sudah memasuki tahapan pencalonan. Jadi calon-calon kepala desa sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah kita tuangkan dalam peraturan wali kota ini sudah mulai calon untuk pendaftaran ya, sampai dengan tanggal 9 September 2016 itu merupakan tahap pencalonan kepala desa yang akan memasuki pemilihan secara serentak. Ada aturan-aturan baru? Aturan-aturan baru? Aturan-aturan baru tidak, kita mengacu kepada permen dan turunannya adalah peraturan wali kota, peraturan menteri dan peraturan wali kota. Ada saran yang ingin disampaikan kepada itu dalam pemilihannya Pak? Saran yang ingin kami sampaikan kepada khusus untuk masyarakat, pilihlah calon wali calon kepala desa yang akan menjadi pemimpin di desa itu, carilah pemimpin yang punya potensi, mempunyai loyalitas, mempunyai integritas, sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat lebih tepat guna, tepat sasaran nanti, dan mau bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa di desa. Itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan kepala desa itu. Si kepala desa merupakan amanah dari masyarakat desa dan bisa mengayomi masyarakat desa, bisa menumbuh kembangkan perekonomian di desa, bisa menumbuhkan lapangan kerja di desa. Apalagi dana desa tahun 2020 ini cukup besar. Nah, harus memiliki pimpinan atau kepala desa yang lebih punya integritas. Nah, sehingga penggunaan dana desa boleh tepat guna dan tepat sasaran. Itu salah satu himbauan kepada masyarakat. Bagi calon kepala desa yang ingin mendaftar dan mencalonkan diri sebagai kepala desa, kami berharap buatlah visi misi dari saudara kepala calon ini yang benar-benar untuk menyentuh dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan potensi desa masyarakat, desanya yang ada, yang di tempat dia mencalon atau tempat dia yang berdomisili. Mari calon kepala desa ini cari peluang untuk menggali potensi-potensi desa yang ada di lingkungan kita. Itu salah satu harapan kami dari pemerintah Kota Sungguh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, supaya pilkades kita ini berjalan dengan aman, tertib, transparan, luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi kami berharap kepada semua aparat pemerintah desa, lembaga desa, marilah kita melaksanakan pesta desa ini dengan sebaik mungkin. Jangan ada huru hara yang menimbulkan kerugian masyarakat, apalagi pihak keamanan, ketertiban lingkungan, ini harus kita utamakan
di jenggungan desa kita masing-masing. Rasa itu yang perlu kami